sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Literasi Informasi. Kemudian di sini, karena ini mungkin baru pertemuan pertama, mungkin perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Eko Hari Rahmawanto. Di sini saya sebagai dosen pengajar mata kuliah Literasi Informasi. Oke, untuk pertemuan pertama kita kali ini, kita akan mengawali dengan pengantar literasi informasi. Apa sih pengantar literasi informasi tersebut? Mungkin kita lihat dari capaian pembelajarannya terlebih dahulu ya. Nah, dari sini mungkin capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami teori dan manfaat literasi informasi serta alasan mengapa perlu dipelajarinya tentang literasi informasi tersebut. Kemudian berikutnya adalah mahasiswa juga mampu mengenali dirinya apakah memiliki karakter individu yang sudah terliterasi informasi. Nah, dari sini kita akan membuat outline dari materinya, antara lain adalah dari masyarakat literasi informasi itu apa, kemudian ada konsep, teori, dan manfaat dari literasi informasi tersebut. Oke, untuk referensi yang kita pakai adalah kita menggunakan Lin et al. Tahun 2014 yang berjudul Literasi Informasi 7 Langkah Knowledge Management dari Universitas Atmajaya Jakarta. Kemudian juga ada dari websitenya Menkominfo atau kita sebut sebagai http://literasidigital.id. Oke, ini untuk acuan kita kali ini. Pak, apakah acuannya harus seperti ini? Tidak. Kalau memang kalian punya literasi informasi yang lebih bagus atau bisa digunakan untuk pengembangan diri kalian, silakan kalian bisa menggunakan hal tersebut. Oke. Untuk pengenalan literasi informasi, misalkan menurut Bundy atau kita kalau di bahasa Inggris kan mungkin kita sebut Bundy, literasi informasi adalah seperangkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk mengetahui kapan informasi tersebut dibutuhkan, kemampuan untuk menempatkan, mengevaluasi, dan menggunakan secara efektif kebutuhan informasi tersebut atau informasinya. Sedangkan menurut Bruce, atau kalau kita sebut bahasa Indonesia adalah Bruce, literasi informasi merupakan sebuah kemampuan dalam mengakses, mengevaluasi, mengorganisir, dan menggunakan informasi dalam proses belajar, pemecahan masalah, membuat suatu keputusan formal dan informal dalam konteks, antara lain adalah dalam konteks belajar, pekerjaan, rumah, maupun dalam konteks pendidikan. Nah, di sini, jadi literasi informasi itu apa sih? Nah, mungkin menurut Presidential Committee on Information Literacy tahun 1989, page 1 atau halaman pertama, to be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and have a ability to locate it, evaluate, and use effectively the needed information. Nah, itu menurut Presiden Committee. Untuk melek informasi, seseorang harus dapat mengenali kapan informasi tersebut dibutuhkan dan kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan secara efektif informasi yang dibutuhkan. Itu menurut Komite Presiden tentang Literasi Informasi tahun 1989, halaman pertama. Nah, seseorang bisa dikatakan melek informasi, artinya apa? Berarti literate terhadap informasi. Berarti memahami dari informasi tersebut dan dapat menyimpulkan dengan bahasanya sendiri. Oke. Kerangka literasi informasi digital, secara umum yang dimaksud dengan literasi informasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau kita sebut sebagai TIK untuk pertama adalah menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan atau serta mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Selain itu, kemampuan dasar teknik untuk menjalankan perangkat komputer dan internet. Berarti namanya literasi informasi digital, itu berarti ada hubungannya dengan komputer dan ada hubungannya juga dengan internet. Berikutnya, memahami dan mampu berpikir kritis
serta melakukan evaluasi media digital, serta mampu merancang konten komunikasi. Oke, itu kerangka literasi informasi digital. Mengapa perlu belajar literasi informasi? Nah, di sini mungkin ada yang beranggapan, ngapain sih belajar literasi informasi? Semua orang dihadapkan dari berbagai jenis sumber informasi yang berkembang sangat pesat. Jadi, kita bisa lihat informasi-informasi yang ada sekarang ini di era global sekarang ini. Baik itu dari internet, media massa, TV, dan seterusnya. Informasi itu kan akan banyak sekali masuk ke otak kita. Nah, namun belum tentu informasi yang ada tersebut diciptakan dapat dipercaya dan sesuai dengan kebutuhan informasi para pencari informasi. Contoh, misalkan kita sedang mencari informasinya dunia pekerjaan. Ternyata di TV itu informasinya adalah tentang kriminal. Itu kan juga tidak masuk ya. Itu yang pertama. Kemudian, dengan memiliki literasi informasi, maka mahasiswa mampu berpikir secara kritis dan logis, serta tidak mudah percaya terhadap informasi yang diperoleh, sehingga perlu mengevaluasi terlebih dahulu informasi yang diperoleh sebelum menggunakannya. Jadi, informasi yang kita dapatkan, kita bisa pikir kritis terlebih dahulu nih. Misalkan, oh ada informasi terkait dengan pencurian data. Dicek lagi nih, apakah data tersebut dicuri, atau hanya di-copy, atau hanya atau sampai dengan disalahgunakan. Nah, informasi tersebut harus datang dari yang valid, bukan hanya menurut seseorang atau menurut sekelompok orang. Tetapi, informasi tersebut sudah valid dan bisa dibuktikan dengan kebenarannya. Kemudian, manfaat dari literasi informasi. Pertama, mengambil atau membantu mengambil keputusan. Nah, di sini artinya apa? Ketika ada informasi-informasi banyak, kita langsung bisa menyimpulkan kemudian membuat sebuah keputusan. Contoh, misalkan ada informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Nah, di sini kan juga mahasiswa baru itu kan ada banyak, misalkan di universitas-universitas negeri, kemudian ada universitas-universitas swasta. Nah, saya itu mau kemana sih? Oh, saya misalkan memilih Udinus sebagai kampus utama yang nantinya akan saya masuki dan saya daftar. Nah, itu kan berarti sebuah keputusan saya akan mendaftar di Udinus. Misalkan seperti itu. Kemudian, menjadi manusia pembelajar. Jadi sebelumnya, misalkan kalau kita tidak tahu informasinya, kemudian kita mencari informasi dari berbagai sumber, kemudian kita baru tahu, oh iya, ternyata arti dari literasi informasi itu ini nih. Dari sumber yang dari internet, dari buku, dari dosen mungkin, dan seterusnya. Oh, ternyata arti literasi informasi itu seperti ini. Nah, itu kan berarti manusia pembelajar. Kemudian, menciptakan pengetahuan baru. Misalkan, dari apa yang kita pelajari ternyata belum paham, kemudian kita mencari informasi-informasi yang ada di internet mungkin atau di era di dunia digital, kemudian menemukan oh ini algoritma baru nih, kemudian algoritma A ditambah dengan algoritma B nanti muncul algoritma baru nih. Nah, itu berarti kan muncul pengetahuan baru nih. Nah, di sini jadi menciptakan pengetahuan baru. Nah, kemudian mahasiswa yang literat akan berusaha belajar mengenai berbagai sumber daya informasi dan cara penggunaannya terhadap sumber-sumber informasi. Nah, di sini ada berbagai jenis kriteria literasi informasi. Menurut Sapiro, terdapat 7 buah keterampilan yang dibutuhkan dalam era digital. Ada yang pertama adalah tool literasi, itu digunakan untuk kemampuan memahami dan menggunakan teknologi informasi secara konseptual dan praktikal. Berarti kita menggunakan literasi dengan menggunakan tool atau perangkat tertentu ya. Nah, berarti secara konseptual dan praktikal. Kalau resource literasi berarti berdasarkan resource, berarti kemampuan memahami bentuk, format, lokasi, dan cara mendapatkan sumber informasinya, terutama di dalam jaringan informasi yang terus berkembang, karena berdasarkan resource yang terus berkembang. Berikutnya adalah social structural literasi. Itu merupakan pemahaman tentang bagaimana informasi dihasilkan oleh berbagai pihak di dalam sebuah masyarakat. Jadi informasinya tadi berdasarkan dari social structural. Jadi pemahaman-pemahaman dari
pemimpin golongan tertentu seperti itu. Nah, kemudian ada yang berikutnya adalah research literasi, yaitu kemampuan menggunakan perangkat berbasis teknologi informasi sebagai alat riset. Berarti digunakan riset terlebih dahulu. Jadi ketika kita mencari informasi, kemudian kita buktikan dengan alat risetnya. Kemudian ada publishing literasi, berarti kemampuan untuk menyusun dan menerbitkan publikasi dan ide-ide ilmiah ke kalangan masyarakat dengan memanfaatkan komputer dan internet. Berarti di sini publishing itu berarti nanti kita umumkan kepada dunia maya melalui komputer itu untuk membuat sebuah informasinya dan disebarluaskan menggunakan akses internet. Kemudian juga ada emerging technology literasi, berarti kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk terus-menerus menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dari teknologi. Berarti ketika literasi itu kita dapatkan dari emerging teknologi, berarti ketika teknologinya berkembang, maka literasi itu tersebut juga ikut menyesuaikan berkembang. Yang terakhir adalah critical literasi, kemampuan melakukan evaluasi serta secara kritis terhadap untung rugi menggunakan teknologi telematika dalam kegiatan ilmiah. Berarti kita berpikir secara kritis untuk mendapatkan literasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah karakteristik individu yang telah terliterasi informasi. Jadi, apakah kita bagian dari karakteristik individu yang telah terliterasi? Ciri-cirinya apa sih? Pertama, memahami bahwa informasi yang akurat dan tepat adalah dasar dari pengambilan keputusan. Kayak tadi yang saya sampaikan, misalkan ada informasi-informasi banyak, kemudian kita mencari informasi yang paling akurat, kemudian baru kita putuskan nih. Misalkan dalam hal memilih kampus, misalkan perkuliahan. Nanti mungkin juga di dalam kampus dalam memilih mata kuliah yang diinginkan, dalam memilih penjurusan, dan seterusnya. Atau mungkin dalam memilih topik skripsi, topik TA, topik kerja praktek. Nah, itu kan juga butuh informasi yang nantinya akan kita gunakan sebagai landasan ketika kita membuat sebuah putusan, apa sih judul yang tepat untuk topik saya, misalkan seperti itu kan. Kemudian juga memahami kebutuhan akan informasi, berarti setelah kita mencari informasi, berarti membacanya. Paham enggak yang kita baca tadi informasinya? Dapat mencari informasi yang diinginkan. Nah, bisa enggak ya kita mencari informasi sesuai dengan yang kita inginkan? Nah, itu kan juga ketika kita bisa mencari informasi sesuai dengan yang kita inginkan, berarti kita juga sudah merupakan literasi informasi atau karakter individu yang telah terliterasi informasi. Nah, di sini juga ada dapat menyusun sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan berdasarkan informasi yang diinginkan. Misalkan tadi dari menentukan topik skripsi atau TA, misalkan tugas akhir. Nah, misalkan ada algoritma ini, apakah ini layak? Apakah ini sudah bagus? Apakah ini? Nah, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul di otak kita, berarti kita sudah mulai memahami literasi informasi tersebut. Nah, kemudian dapat mengidentifikasi potensi sumber-sumber informasi. Jadi, kita mencari informasi, kemudian kita identifikasi nih, potensinya apakah besar ketika kita menggunakan literasi tersebut atau tidak. Kalau tidak, berarti kita tidak perlu menggunakan literasi tersebut. Jadi, kita harus memilah-milah informasi tadi atau sumber informasi tadi. Membangun strategi pencarian informasi yang sukses, berarti misalkan kita sudah terbiasa mencari sumber literasi, kita juga sudah pastinya terbiasa untuk membangun strategi. Apa nih yang harus saya cari? Kata kuncinya apa sih yang harus saya tuliskan di mesin pencarian? Dan seterusnya. Dapat mengakses sumber informasi termasuk teknologi berbasis komputer dan teknologi lainnya. Jadi mencari informasi juga bisa dicari lewat internet, komputer, kemudian juga berbagai jenis media, misalkan dari koran, majalah, artikel ilmiah, kemudian browsing-browsing dari berbagai sumber, dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada mengevaluasi informasi dari manapun sumbernya. Berarti apapun sumbernya, kita collect data, kemudian kita coba untuk evaluasi. Berikutnya lagi, mengorganisasikan informasi untuk kebutuhan praktis. Kemudian juga ada mengintegrasikan informasi yang diperoleh ke dalam pengetahuan yang dimiliki.
serta menggunakan informasi tersebut untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah, dapat menggunakan informasi yang etis dan legal. Nah, dari penjelasan-penjelasan di atas, intinya apa? Ketika kita mencari sebuah informasi, pastikan pertama informasinya itu betul atau tidak, dapat dibuktikan dengan kebenarannya. Kemudian informasinya itu sopan atau tidak, etis atau tidak, legal atau tidak. Terkadang kan dunia digital atau dunia maya itu menginformasikan informasi dengan bahasa yang kasar atau mungkin dengan ilegal, pencurian data misalkan dan seterusnya. Nah, itu juga kita harus memilah-milah terlebih dahulu. Nah, inilah kita pengenalan terkait dengan literasi informasi. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan mempelajari lagi tentang materi-materi lebih dalam lagi terkait dengan literasi informasi. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Thanks for watching.